Saat membuka Kongres Muslimat NU ke-17 Kamis kemarin, Presiden ingatkan masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa, menghargai kemajemukan dan tidak mudah terprovokasi. Presiden juga sampaikan ia gencar bersilaturahmi politik demi mendinginkan suasana, khususnya suasana Jakarta yang belakangan memanas. Saya ingin mengingatkan bahwa Jakarta ini ibu kota Republik Indonesia. Marilah kita semuanya kita jaga, kita rawat bersama. Saya yang biasanya nggak pernah naik kuda, saya bila-bilain naik kuda. Agar Jakarta menjadi dingin kembali. Yang kedua yang perlu saya ingatkan, bangsa kita ini bangsa yang majemuk, bangsa yang sangat beragam.